teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya di channel Sahabat Pecinta Tanaman. Pada video kali ini teman-teman, saya akan melakukan pruning terhadap daun bonsai kelapa yang sudah daun memanjang teman-teman. Dan untuk teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih banyak dengan dukungannya kalian tentunya. Dan juga buat teman-teman yang belum bergabung, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain bisa mengetahui juga teman-teman. Oke, simak terus videonya, jangan sampai di skip. Let's go. Oke teman-teman, ini dia bonsai kelapa saya yang sudah los, daunnya sudah sangat panjang sekali teman-teman. Ini saya pada kali ini akan melakukan pruning untuk mengecilkan daun-daun yang sudah panjang seperti ini teman-teman. Ini sudah sangat panjang sekali daunnya, dan saya akan melakukan pruning sekaligus untuk pembentukan bonggolnya ini, agar terdapat bonggol di sini teman-teman. Oke, pertama-tama saya akan membersihkan pelapis-pelapisnya ini. Kemudian saya akan juga mempruning daun-daun yang sudah tidak penting. Mungkin saya akan membiarkan satu tunas ini untuk menemani tunas baru yang baru tumbuh nantinya teman-teman. Oke, simak terus videonya.
teman-teman, terima kasih banyak sudah mengikuti video saya dari tadi. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.